Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So sekarang ni dalam pukul 11:30 macam tu. So tengok keadaan yang sangat terik. Matahari pun terpacak lagi. Okay. So ni a few pokok saya. So macam ni. Okay. Sebab dia punya permukaan apa? Permukaan pot tu luas, so dia kena siram lebih kerap sebab dia kurang apa, sebab dia cepat terhidrat. Hari ni tak windy sangat, tengah panas. Alright, saya tengok sikit-sikit lah. Okay, yang ni second floor. Yang second floor basically bukanlah manja sangat, tapi saya letak dia under shade lah. Dia kena juga matahari pagi-pagi. Okay. Ini honey siri saya. Masih juga pernah panas, tapi so far okey lah. Alhamdulillah, tengok dia tak adalah melecur ke apa ke. Tapi tak boleh, saya tak boleh letak honey tu belah atas sebab nanti akan apa, dia punya daun lembik rosak. Selalunya saya tak siang saya tak siram pagi-pagi setiap hari. Saya akan siram malam sebab panas sangat pagi. Saya takut air yang panas tu, air yang kita baru siram dengan cuaca yang panas boleh buat kita punya pokok melecur. So saya suka siram malam-malam. So kalau air itu kadang-kadang macam termasuk dekat dalam, contohnya kan macam ni kan, kalau air termasuk kat dalam tu sempatlah dia kering. So tu je lah sedikit pokok saya di section ni je. Ada lagi satu section. Bukan satu section, ada lagi tiga section. Okay, alright. Apa lagi?